Pak, dengan bapaknya Pak? Rizky ya Pak? Rizky, kita dari tim Tanjung. Saya dari Kamal. Jadi rencananya hari ini kan kita mau mengundurkan untuk mengerjakan Pak Kamal. Jadi nanti sisa ketebalan bisa berapa, kemudian sudah pematian berapa lama, sudah berapa kilometer. Kemarin beli ini di bulan apa Pak? Di Kamal. Langsung di pasar hari itu, bulan itu juga? Ya, ya setelah sampai, terus kita pasang. Terus itu cara tempuhnya Pak? Jarak tempuh per trip ya? Kalau per trip kira-kira 200 kilo Pak? 200 kilo? Ya, PP. Kalau ini kan 200 kilo, kayak gini, kayak kemarin 200 kilo. Ini air ya Pak ya? Air, ya. Berapa ton biasa Pak? Ini kurang lebih 8 ton Pak. Kemuatannya aja ya. Kemuatannya Pak? Iya, 8 liter juga. Berarti ya makin 100 ya lebih Pak. Enggak sampai 4 ton, 2 tonan lah mungkin 10 ton gitu ya. 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 Jadi bisa kayaknya aja kan ya begini. Terus tekanan anginnya Pak? Kalau saya pakai sering ini ya 150 Mas. Pengecekan ini rutin ya Pak? Rutin, kalau pengecekan paling lama sekali gitu. Paling lama jalannya gitu. Seminggu berapa kali Pak? Kalau jalannya setiap hari, cuman tripnya kan nggak mesti Pak. Nanti kalau ramai itu bisa matrik berarti sehari ya bisa 800 kilo. Sehari 800 kilo? Iya, kan karena per trip 200 Pak. Kalau per trip per hari kan bisa 800 kilo ya, kalau pas ramai. Tapi kalau pas kayak gini sehari 2 trip gitu ya, berarti 200 kali juga 400 kilo per hari. Jauh ya. Terus Pak, biasanya kan kalau bahan dipakai ya panas ya Pak? Iya. Kalau ini dikasih istirahat berapa lama sekali? Kalau yang trip dekat ya nggak istirahat Pak, karena belum panas ya. Tapi kalau yang trip jauh itu biasanya 200 kilo itu kita berhenti di sini. Oh, nah, isi. Nah, berapa lama Pak? 45 menit. Oh, biasanya berarti istirahat, jalan lagi. Ya, kan ini kosong. Tripnya kan berangkat kita kosong. Ya. Sampai ke depo kan isi. Lah ini sekalian banyak jam. Ya, pasti udah ini. Enggak ada masalah lah. 6 bulan itu berarti berapa 40.000 lebih. Nanti kita coba cek ya. 6 bulan setiap kilometernya ada di 40.000, ketebalannya bisa berapa? Jadi biar Bapak tahu kira-kira biasanya kan bisa dibandingkan ya Pak, kalau bar ini kan kosnya besar ya? Iya, iya, jadi bisa dibandingkan, misal Bapaknya mau coba atau dibandingkan dengan bar sebelumnya pakai bar apa, bisa dibandingkan yang mana yang lebih nyaman. Sejauh ini gimana Pak pakai barnya? Kalau istilahnya bahasa Jawanya nggak kerawari gitu Pak. Kebanyakan bocor ya nggak pernah selama 6 bulan. Oh, selama ini kendalanya bannya bocor? Ya kalau ban itu kan kalau namanya trip sehari rame itu kan mesti loyo kadang Pak. Tapi alhamdulillah ini ban ini cocok ya, nggak pernah rewel. Biasa berarti di intinya ya Pak ya? Ya. Ini kayaknya bidinya sepertinya sih kuat karena kan tapi harus 6 bulan. Sampai alus, apanya atasnya itu sebelumnya kelapaknya ya, bapaknya berapa lama Pak kalau satu biji ban? Kalau kawat sih rata-rata 8-9 bulan ya. 8-9 ya. 6 bulan jadi kayaknya lebih ya, lebih ya, ya. Ya. Targetnya sih kemarin setahun kayaknya kuat ya. Kalau 10 bulan lebih lah 12 bulan lah. Ya, ya. Ya semoga lah. Karena bisa, inilah ada, bantu lah. Kalau irit sebenarnya. Iya. Awet, bukan irit ya. Kalau sebenarnya sama, cuma kealetannya mungkin ya. Terus saya lebih awet juga. Sebenarnya dengan awet dia jadi akan lebih irit Pak. Karena ya. Namanya ganti bannya, jadi lebih lama baru so, ganti. Iya. Kemarin belinya kapan Pak ini? Ini kalau ini Juli. Juli. Iya. Media. Ya, kan katanya kalau kamu biasanya cuma di itu yang Tokopedia. Ada masalah ini. Jadi, sampai ini 4 bulan ya, pertama yang
Ya, semua yang ini sudah sama, Mas. Boleh, ya. Ya, cek paling mahal sekali itu, Mbak. Oke, sekarang kita coba cek sisa ketebalan ban drama ini ada di berapa mili. Jadi normalnya awalnya itu 12 mili. Nanti ketika sudah pemakaian selama 6 bulan ya, Mbak. 6 bulan 40 ribu kilometer sisa berapa mili? Jadi, Pak, kita hitung sama trip di sini. Sisa ketebalan yang sebelah kanan roda tadi jadi 50% ya. Karena kan awalnya 12 mili ya. Ini masih 6,5 jadi 50% ya. Dan dengan kilometer yang ditempuh 40 ribu. Karena 4 kali ganti oli 10 kilometer ganti oli ya. Ya, semoga bisa nyaman-nyaman ya, amin mas. Sampai sampainya gitu ya. Oke, lanjut kita cek yang sebelah kiri. Oke, jadi teman-teman yang sebelah kiri itu sisa sekitar 5,5 mili, Pak. Oh, iya. Jadi penggunaan yang sebelah kiri lebih dinamis. Iya. Iya. Ya, jadi nanti Bapak bisa dirotasi untuk yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Yang luar tidak di dalam. Oke. Siap. Jadi sehingga untuk penggunaannya nanti bisa rata. Iya. Gitu. Yeah. Jadi penggunaan ban drama ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizky selama 6 bulan 40.000 km itu masih lebih dari 50%. Jadi targetnya dari Pak Rizky semoga bisa nyampe 1 tahun ya, 12 bulan. Jadi mantap ya, Pak ya. Iya, mantap, Pak. Mantap. Gimana Pak jadinya? Oh, bannya, Pak. Iya. Kuat ya. Ini pertama kali Pak beli bannya online. Kedua, cuma yang satu mobil satunya kan masih baru pasang kemarin. Ada 2 unit Pak ya? 2 unit, cuma yang satu lagi jalan. Iya, lagi jalan. Iya. Iya. Yang satunya, oke, okay, ini. Boleh. Nanti boleh kita janjian sama tim dari Jawa dan Bangsi juga. Boleh. Heeh. Cuma yang satu kekuatannya lebih berat. Oh, ya. Yang satu kekuatannya lebih berat. Berapa ton Pak yang satunya? Yang satu makannya aja 9 ton. Oh, 9 ton lebih berat 1 ton ya? Iya, bisa 11-12 ya. Kiranya seperti itulah, apanya kurang lebihnya makanya nama mobilnya. Berarti pertama kali belinya bulan Juli, yang kedua itu besar Juni, yang pertama Juli, yang kedua Desember. Desember ini kemarin ya promo 12-12 kemarin ya Pak ya. Dan promo sekalian. Iya iya. Sejauh ini Pak, Bapak merasa berarti kan sudah transaksi 2 kali ya Pak ya online. Kan bukan satu hal yang biasa ya Pak ya, kalau beli bannya itu online dari HP ya, gitu ya Pak ya. Tadinya gitu Mbak. Tadinya gitu. Awalnya, tapi kalau sekarang sih sudah ini. Jadi enak. Iya, sebenarnya lah. Tinggal tunggu di rumah, nggak kemana-mana dan dapat. Sekali klik ya, langsung sampai di rumah ya Pak ya. Iya. Jadi nanti kemudian harinya, kalau misal bapaknya ada kendala ataupun ada apa, boleh pasang ke kita. Untuk penjualan bisa dibantu sama Tanju. Dan nanti kalau untuk ada kendala dalam produk, kita dari Gama selalu memberikan servis yang terbaik untuk mengupdate atau kayak mengevaluasi customer penggunaannya seperti apa. Dan nanti kalau misal ada yang hal yang perlu ditingkatkan secara kualitas produk, mereka juga akan melakukan itu ya. Dan nanti kalau ada teman-teman yang mau sudah pakai Gama, oke, kita juga melayani ke pengecekan seperti ini Pak. Oh iya. Terutama kalau misalnya teman-teman nanti ada lewat rute Surabaya atau Sidoarjo, bisa ke Gama. Oh iya. Ya Pak, nah nanti mungkin kalau ke depannya misalnya Bapak ingin mau transaksi atau apapun ada kesulitan-kesulitannya bisa langsung menghubungi kami.
dan juga kalau misalnya nanti kita ada promo terdekat juga pasti diinfokan gitu. Jadi kira-kira Pak, setelah pakai ban Gama, setelah belanja di Banki dua kali, kira-kira Bapak punya pesan apa buat teman-teman yang masih belum pernah merasakan belanja di Banki? Boleh di-share Pak mungkin? Ya mungkin sekarang ya Mbak, apa sudah banyak termasuk kualitas bagus dan baru dan kualitas bagus, bapak belinya juga mudah, jadi adminnya responnya cepat, terus apa namanya mudahlah beli dari apa kemudian yang kalau ini kalau di toko kerja kan bisa pakai, kalau di kerja itu pakai pay letter juga bisa kalau belinya itu. Jadi beli sekarang ya Pak ya. Ya kalau punya kan gitu, kalau mau bisa. Enaknya itu sih, ya itu kan enak lah. Maksudnya banyak bagus salah satunya juga. Jadi sangat-sangat direkomendasikan untuk teman-teman mungkin ya, yang belum pernah mencoba transaksi di Banki secara online. Mungkin merasa susah, ternyata gampang ya Pak ya? Gampang sekali, nanti akan ada di informasi dan dari admin juga untuk pembayarannya, untuk pengirimannya, seperti itu ya Pak ya? Artinya lah, maksudnya aku informasikan dari admin yang macam. Bisa. Adminnya sangat responsif gitu ya Pak ya. Selama ini Bapak pakai Tokopedia Pak? Tokopedia kemarin promo ada Shopee, saya pakai Shopee punya istri ya. Betul. Ya teman-teman, jadi selain belanja di Tokopedia, Banki juga tersedia di platform online yaitu Shopee dan juga Mitra Tokopedia. Jadi mungkin Bapaknya kalau misal mau belanja di Shopee, mau belanja Tokopedia, Mitra Tokopedia semua kita ada Pak. Dengan promo yang sama ataupun berbeda nanti bisa langsung dikonsultasikan ke admin Pak. Gitu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, mungkin kita ketemu berikut pada saat kita konsultasi lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Banyu atas penjualannya. Terima kasih juga Ban Gama atas kualitasnya yang sangat membantu kinerja kendaraan kami. Terima kasih. Banki Tangguh Perkasa, sekali klik langsung sampai depan rumah.